harus elek dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Maka Bapak Ibu, para pengeluaran yang tergabung, proses Ketua Umum, Direktur Eksekutif DPP PAN, Ketua Badan Perkaderan, Ketua KPPN Bidang Pencegahan, Surya Utama SIP. Ya, selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Oman Rukmana. Luar biasa, setelah ini tentunya teman-teman media. Partai Amanat Nasional lakukan pengukuhan terhadap kader baru, yaitu terdiri dari sejumlah para purnawirawan jenderal, tokoh masyarakat hingga artis nasional. Di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember 2022. Salah satu artis kondang Surya Utama alias Uya Kuya yang bergabung dengan PAN menuturkan akan maju dalam pemilu legislatif 2024 di Dapil DKI Jakarta 2. Uya menyebutkan bahwa dirinya juga pernah bergabung dengan PAN sejak saat dirinya sedang kuliah di jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Namun tidak berlangsung lama lantaran terjun ke dunia hiburan. Walaupun sarjana politik tapi belum terjun di partai mana. Karena istri saya juga bilang jangan politik di luar. Jadi selama 4 tahun banyak pernah partai yang awalnya saya belum gabung. Tapi pertama karena istri saya juga belum ada itu, saya juga jadi tidak apa ya, belum ada niatan untuk menunjukkan oke tapi bisa juga. Tapi kan kalau di tahun ini kita mau Kalau menurut diri, kalau masalah 10 tahun, kan? Jadi kayak, nanti kelurahan lah kalau